Wah gila. Taruh di sini, taruh di sini. Serem ah. Hah? Serem ah. Gue tahu lu pada nungguin dry ice kan. Coba gue minta like-nya kalau misalnya lu nungguin dry ice. Like sekarang. Kalau buat yang baru, subscribe aja dulu. Hello guys. Balik lagi sama gue Alil Aryadi. Gue rada aneh gitu ya di sebelah lu gitu. Enggak apa-apa gitu. Gue pikir lu udah di Corbuzier gitu. Gue takut sama dia. Enggak. Jadi gini guys, jadi gue akan main sulap dry ice. Gue mix sama magic. Belum ada di Indonesia. Udah sombong belum? Oke, langsung aja. Jadi di sini gua ada dry ice, terus di sini bisa dekat di sini. Di sini. Oke. Ada air, ya kan? Tapi sebelum itu gua pengen kenalin ke kalian semua di sebelah kanan gua itu ada siapa sih nama lu? Gua Bram. Bram Corbuzier. Bram Corbuzier. Oke. Botaknya doang. Botaknya mirip ya. Marah. Iya, jangan-jangan Om Didi ampun. Oke, gini. Lu ngapain di sini? Oh, salah ya gua. Ini tempatnya dia salah. Oke, gini Mas. Ini kafe lu. Bener enggak sih ini kafe lu? Gua enggak mau. Lu siapa sih lu punya? Langsung ke the point aja. Ini kafe lu, tapi di sini itu fasilitasnya tuh apa aja? Kita saya ada kafe juga ada cucian mobil. Kafe, cucian mobil. Mobil. Nah, terus cuci mobil juga bisa buat motor juga ya. Bisa mobil motor. Motor. Nah, terus juga kita ada poles sama coating. Poles, coating. Itu juga mobil motor juga. Mobil motor juga bisa dua. Nama tempatnya apa? Boy Garage. Oh, Boy Garage. Iya. Ini Boy Garage nih. Boy Garage. Oke. Okay. Kalau tempat restonya namanya apa? Nama restonya Boy Kitchen. Boy Kitchen, jadi beda tuh ya. Beda. Terus kalau di Boy Kitchen ini apa nih? Kenapa lo harus ke Boy Kitchen? Soalnya kalau di Boy Kitchen ini lo bisa buat nongkrong nih. Pertama nongkrong deh. Karena nongkrong. Jujur aja nih, gue kenapa waktu itu gue buka ini juga karena susah nyari tempat nongkrong di Jakarta Selatan. Yang lo bisa buat meeting, lo bisa buat kumpul sambil lo nyiapin mobil, ya istilahnya kendaraan lo ya. Kan orang kan kadang-kadang suka narsis tuh, pengen ngambil ngeliatin kendaraannya dicuci, gitu kan. Nah, ini bisa, udah gitu, tempat yang full AC, wifi-nya kenceng, bisa ngerokok. Itu. Bisa ngerokok ini? Tulisannya no smoking, tapi ini formalitas aja. Pencitraan aja, gitu ya. Ini cuman ya aja lah pajangan sebenarnya. Ada gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi di sini gua ada air kobokan. Air kobokan. Coba sekali lagi dilihat. Tuh. Air biasa ya. Dan di sini ada dry ice. Gua cemplungin. Dry ice-nya. Gua cemplungin lagi. Ngebul dong. Ngebul lah. Ngebul lah. Sekarang gini permainannya. Oke, gua main simple aja. Di sini gua punya kartu yang mahal ini. Oke, taruh di sini. Kita main cepat ya. Kita main cepat. Lu pilih salah satu kartu yang mana aja? Pilih. Satu doang. Satu. Satu aja, ngapain banyak-banyak. Nih. Dah, ya, diambil lah. Ambil. Iya. Dilihat, dikasih tahu kamera. Dideketin. Lu enggak harus. Iya. Dah. Dah. Sekarang bilang stop di mana aja? Agak cepat ya, Pak ya? Oh iya. Stop. Saya belum. Lagi, Pak. Stop. Itu bercanda. Iya, iya. Stop. Taruh di sini, taruh. Di mana? Taruh di sini. Oke. Sekarang taruh di tengah ini ya. Diacak. Oke. Di sini gue punya satu kartu. Gue enggak mau ngambil yang ribet, gue ngambil paling atas aja. Ini kartu lu bukan? Bukan? Bukan ini? Bukan. Oke, sekarang boleh tangan lu gini. Di sini bukan kartu lu. Dipegang aslovnya. Tutup. Ditutup. Tutup. Nah, gitu. Sekarang lu pikirin kartunya. Oke, gua akan... Kartunya apa tadi? Nggak tahu. Lupa? Ingat. Oke, percaya nggak? Asap dry ice ini, dia bisa merubah kartu lu. Merubah? Mm-mm. Sakti dong. Hah? Sakti dong. Asapnya yang sakti. Asapnya? Iya, bukan keraknya. Oke. Okay. Iya kan? Nih gua taruh dulu di sini. Coba lu tangan lu giniin, jangan sampai kena air. Karena nanti basah kartunya mahal. Dingin. 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 Oke, okay, sekarang sambil pikirin kartu lu apa. Asal jangan mikir jorok.
Oh nggak boleh? Nggak boleh, oh nggak boleh. Udah angkat. Sebutin kartu lu berapa? Ace Keriting. Serius Ace Keriting? Coba buka. Ini? Bisa dong. Ace Keriting? Nggak ada apa-apa. Air doang tuh sama dry ice. Gimana menurut lo? Ya lumayan lah. Lumayan. Lumayan lah. Lo ada trik lain apa? Hah? Trik lain? Trik lain? Jangan pakai kartu lah. Jangan pakai. Emang apa? Standar ya. Iya. Bosen gue tiap kali juga ngeliatin kartu trik. Iya sih. Ya udah deh, gue taruh deh. Jadi ya udah gini aja deh. Tadi kan kalian lihat di sini cuma ada air sama RS. Sekarang sulapnya. Lu harus pilih dua. Pertama, gue ngambil uang di sini, uang koin. Okay. Yang kedua, atau gue asap ini akan berubah menjadi uang kertas. Pilih dua aja. Pilih dua. Tadi apa aja? Jadi koin? Koin, ini gue ambil nih. Ini kan tadi air biasa ya kan? Gue angkat gini, set, kok muncul koin. Satu lagi. Muncul uang kertas. Pilihannya itu doang? Kalau gua buat pilihan gua sendiri bisa? Takutnya lu gak siapin lagi. Gitu ya? Iya. Enggak, atau gini aja deh. Misal gua ambil nih, uang kertas ini kan air nih. Iya kan? Uang kertasnya gak basah. Enggak. Hah? Enggak, mau. Gua doang yang nentuin. Lu yang nentuin? Iya. Berani gak? Hah? Berani gak? Ayo, tonton nih. Ayo. Kerjain lo sekarang lo. Ini gak ada di brief, men. Iya, makanya. Ini biar live nih. Oke lah. Lo coba. Apa? Ini kan tadi kosong nih. Tuh, kosong ya. Iya. Lo keluarin es batu. Ini kan dari es nih. Ya kan, dry es nih. Es batu coba. Es yang ini maksud lo? Yang ini? Ini dry es. Es batu. Es batu. Ah, dadah aja dah. Ini gua taruh dulu nih, ya, dry ice-nya. Satu di sini. Biar agak lama asapnya. Ayo. Ini tawuran nih. Pakai koin-koin. Udah siapin koin jangan-jangan. Kagak ada tuh. Enggak ada apa-apa juga. Tadi lu minta apa? Lu kali ada koin dong? Nggak ada. Uang kertas juga? Nggak ada. Dikasih lu ntar gua ngepetin ntar. Apa nih? Es batu. Es batu? Es batu. Harus? Ya iyalah. Kamera bisa zoom. Di sini. Bisa dilihat. Tadi lu lihat di awal nggak ada es batu ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Makanya. Lihat nih. Tadi apa? Es batu. Tadi apa? Es batu. Ya, enggak ada. Enggak bisa kan. Ya, ini serius. Serius ini. Enggak sini nih. Sulapnya gagal nih. Gua kerjain lu. Asu. Ayo. Apa? Es balok. Lihat ya. Anjing. Mundur-munduran kamera. Lihat mukanya. Wah kampret. Beneran lu? Bener, es batu. Lu cek, ada gak? Dry es kan? Dingin kan? Dingin kan? Kok beku ya? Tuh. Emang bisa ini beku es ya? Batu ya? Tadi nah. Tadi ada es batu nggak tadi di awal? Nggak ada kan? Gua taruh sini. Gimana? Taruh lo. Apa? Satu lagi. Belum puas. Belum. Kalau sampai. Tapi tuh es batu mana tadi? Nih es batunya nih. Kampret. Tuh. Gini. Gimana? Ini kan lo udah siapin nih. Baskomnya. Apanya? Baskomnya? Gua ambil air dari tempat gua ya. Hah? Berani gak? Ada aja! Baskomnya, gua gak mau pakai baskom. Bening. Lu request. Lu nonton sulap,
apa denger musik anjir, request musik gitu. Gua ambil air bantar, tapi pakai baskom yang bening. Nah, biar pada lihat. Baskom bening emang ada, baskom bening. Aku cari. Ya udah, lu cari deh sono. Kalau anda bisa, top. Ya udah, sono. Gini guys, orang Indonesia itu suka kepo, makanya dia suka penasaran gitu loh. Makanya dia tuh segala apa dia request. Lu nonton sulap apa nonton musik, request gitu. Mending kalau mau request, son ke karaoke aja, bisa milih sendiri. Dry ice guys. Bening. Ini apa? Bening. Ya kan? Jadi kelihatan. Ketutupan. Ayo. Ampe ini lo bisa ngeluarin es dari sini, ya. Lo mau meet and greet, ya kan? Meet and greet. Meet and greet. Amin, amin. Enggak. Emang ada yang mau meet and greet sama gue? Komentar di bawah kalau ada ya. kalau enggak ada sedih gue. Sedih. Ya, karena udah tadi lo janjinya apa tadi? Gue kasih lo mau bikin di sini nih. Kasih free semua. Disponsorin. Subscribers gue datang di sini free. Free. Ya oke, sekarang gini, kalau misalnya dalam kalau bisa nih. Ini bening. Ini kan bisa nih kalau misalnya bisa dan subscribers gue berapa ya? Kira-kira 100 atau 200 subscribers, komentar di bawah aja. Bapak ini mau sponsorin gue buat kita meet and greet. Iya. Buat kita meet and greet. Coba ini. Hah? Ayo, bening nih. Gue pengen tahu. Oke, sekarang gini. Cek dulu ya. Cek dulu. Tapi sebentar. Ini air dari lu nih ya? Iya. Tadi air hangat apa air biasa sih ini? Air hangat. Ini nih, lu kayaknya kebanyakan ini air dinginnya. Kenapa? Air dinginnya kebanyakan, cuman gak apa-apa lah. Jadi gua harus mendinginkan ini tangan gua di sini. Ayo, kita lihat nih. Oke, kamera bisa agak dideketin ke tangan gua. Apa yang harus gua lakukan? Ada-ada aja ya. Nonton sulap kayak nonton musik, request, kesel gua. Iyalah, sulap banyakan trik sih ini. Kita lihat nih. Tangan gua udah mulai dingin. Coba teh, cek tangan gua udah dingin loh. Dingin deh. Dingin banget loh. Lihat ya. Lihat nih. Ini air biasa ya kan? Tangan gua kosong, gak ada apa-apa. Coba lihat. Gitu. Iya. Yeah. Tuh. Coach. Gua pengen tahu ekspresi mukanya dia gimana nih. Gua pengen tahu ekspresi mukanya gimana. Berhasil. Nih. Berhasil. Gua traktir semua nih. Traktir semua ya? Traktir ya? Iya. Mana nggak ada nih. Wah, gila lu ya. Nih. Beneran? Es beneran? Wah, sih inti lu pakai jin lu ya? Kagak. Nih. Nih. Wah, gila lu. Anjir. Hah? Beneran kan? Ini jin. Lu tuyul, bukan jin. Wah, gila. Gimana caranya sih? Lu tau gak caranya gimana? Dan lu pun bisa. Tetapi. Beneran. Nah, sekarang bisa gini. Enggak, bener. Lu sebelah sini deh, lu sebelah sini. Jadi gini, instruksinya. Lu harus ngedinginin tangan lu dulu. Oke. Iya kan? Lu ngerasa dingin. Ini kan air sekarang udah gak terlalu hangat lah ya. Iya kan? Lu genggam, nanti kalau di tengah-tengah udah merasa dingin, lu angkat langsung. Okay. Iya, tapi lu harus dingin. Enggak, tapi lu harus yakin. Kalau misalnya lu nggak yakin, nggak bisa. Coba deh. Coba. Ini didinginin dulu sini. Iya, pakai tangan satu dulu aja. Gimana? Iya, beneran dingin. Gimana? Iya, memang.
Terus? Ya udah, habis itu diambil. Kasih dulu dong. Kasih tahu dulu tangannya kosong. Yo. Kosong kan? Ini mangkok, tangan jorok nih, mangkok, tangan. Mangkoknya? Tuh. 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 Ya kan? Coba. Jadi kalau apa tadi kalau tiba di tengah-tengah dingin gitu. Iya, di tengah-tengah dingin. Nah. Angkat. Okay. Habis itu dikasih lihat. Kamera bisa di agak dideketin. Dingin. Hah? Tadi dingin. Dingin kan? Enggak kayak mau kayak apa ya? Angkat-angkat dulu, angkat dulu. Hah? Udah ada rasa apa gitu? Dingin. Coba lu balik dulu. Udah, abis itu buka. 1, 2, 3. Nah. Meet and greet dia gratis. Sepatu. Wah gila. Taruh di sini. Seremah. Hah? Seremah. Nih. Sepatu. Wah, nih lu lihat ya, lu lihat di sini, ya kan? Tadi berapa yang gua ambil, yang lu ambil berapa? Satu. Lihat ya. Anjrit. Waduh, ini dah, ini fix nih, fix lu pakai jin. Lah, aku dingin lo tadi. Enggak, kalau misal gua pakai jin, kenapa lu bisa? Ya jin lu megangin tangan gue tadi. Dingin cuk, asli dingin. Jadi tadi kan gue pas ngambil nih, akhirnya kan udah mulai agak-agak dari anget tadi kan, tapi udah mulai agak-agak dingin sih. Biasa lah ya. Terus pas di dalam gitu dingin di sini. Oh gitu. Nih, oke terakhir nih guys. Lihat sini dekat ini. Udah kosong, nggak ada apa-apa. Agak mundur sedikit kameramen. Oke. Lihat ya. Lihat. Waduh. Gue jadi ngeri deket-deket lu kasih. Takut didukunin nih. Lihat dulu, lihat lagi. Anjing keluar mulu. Wah gila, kok banyak sih? Oh, gua tahu nih sekarang nih. Apa? Gua ada kerjaan buat lu. Apa? Kan gua ada minumannya, es teh manis apa? Iya. Yang bikin es. Cuma lihat nih. Top. Wah gile. Ini mangkok siapa? Mangkok gue. Bukan lu lah, mangkok dapur sana. Kan gue beli. Iya, bener sih. Sinting nih, sinting. Aduh, raktir lah gue. Jadi kita berhasil, guys. Top. Top ya? Asli. Mukanya merah. Aslinya gue. Mukanya merah. Kok gue tadi gue ngambil ya? Nih, ya, gue gak tau lagi deh. Antara pakai cincin atau gak tau lo pakai apa nih. Mas. Udah, puas. Ya. Terpenuhi. Pertama mama gue disangket. Kenapa lu gak tertarik set ngeluarin uang gitu ya kan? Nggak, uang udah biasa, gue udah sering lihat juga sih. Oh, iya. Kalau dari air, gue pengen lihat langsung. Gue dulu ya sempat searching sih, dulu pernah lihat gitu. Cuman itu kayak nggak mungkin deh gitu loh. Iya. Gue nggak percaya kalau gue nggak lihat langsung gitu. Jadi ini udah pakai punya gue. Jadi menurut kalian bakal meet and greet apa enggak? Karena udah disponsorin di sini. Iya. 100 orang ya. Ya, bebas lah. Bebas. deal. Bukti lo, janji lo. Gua masih enggak habis pikir. Ini gua balikin. Gila. Top ya. Oke, segitu dari gua Alil Ariyadi dan thank you Mas Bram.
udah dikasih tempat ini buat gua syuting. Sama-sama bikin gua bingung. Jangan lupa kalian komen, like, subscribe, dan share video ini biar kita cepet-cepet meet and greet. Nama gua Alila Radi, and cheers to magic.